Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Ini setiap pagi di sini hujan. Oke, teman-teman, aku mau bikin sarapan dulu. Ini kemarin Oma bikin soto ya. Beberapa hari ini lagi sakit badan. Jadi nggak bikin video banyak-banyak ya, tapi tetap berkegiatan di rumah, cuman kayak pengen cepat siap gitu loh. Tolong. Semalam tengah malam bapaknya Gali masak telur dadar sama Indomie buat makan malam kita. bukan buat makan malam, makan tengah malam malahan. Ini tuh alhamdulillah ya, saat kita nggak ada uang-uang lebih buat jajan apa, memang jarang jajan ya teman-teman, alhamdulillah jarang jajan di luar. Nah, ini ada stok pastel ya, baru aku keluarin dari freezer, langsung digoreng aja api kecil, nggak apa-apa. Nah, ini aku kasih tanda hijau, ini isinya bihun, aku suka yang bihun ya, langsung deh. Ini udah nggak panas ya, jadi bisa untuk bisa dimasukin maksudnya.
Nah ini teman-teman, aku ada kemarin tuh masak apa ya, rebus bihun, dia kan gede gitu, susah dipotongnya, jadi direbus semuanya ya, udah sebagian simpan di freezer di kulkas ya, jadi tinggal goreng deh. Ini ayam yang soto tadi, kalau kemarin bihunnya nggak aku kasih cabai gini, yang cuma cabai rawit dipotong-potong, enak banget kemarin ya, pagi ya, sarapan pagi. Merica wajib itu, kecap ikan, tiram, ini terakhir masukin lagi bawang putihnya yang mentah, dipasangnya pas sudah mau mateng gini ya, lebih wangi dia. Oh, nggak seru, nggak ada kecap manisnya nih. Semoga bisa ya teman-teman, soalnya sudah melilit-melilit ke atas genteng dia tuh. Kata temanku biar muncul buahnya, di yang di atas tuh yang melilit-lilit tuh dipangkas aja semua itu. Jadi nanti di sini juga sebagian ada dipangkas, jadi nanti bercabang lagi muncul buah katanya gitu, muncul sayur. Tuh. Ya kan? Thank you.
Mantap ya. Mantap. Nah, biarin aja itu balikin ke atas lagi. Awas Mbak, kabelnya kepotong. Iya, baliklah sana. Alhamdulillah. Aduh, ambilin yang muda-muda ini, sayang ini. Iyalah. Tak tahu, enggak lah. Kita mau ambil ininya muda-mudanya ya, teman-teman nih. Kita sayur. Tuh. Ini Mbak campur kacang panjang di bening bisa. Terus di sayur ininya juga. Hah? Iya. Tuh. Tebangin semua tuh sampai sana. Hah? Tebangin semua sampai sana-sana. Aduh. Dibayar aja enggak mereka sana. Bilang teradu enak ada yang gratis. Bukan katanya, ini stres kayaknya ini katanya. Iya, paling begituin dia agak gila kali. Ya. Langsung datang ke sini. Pak, ini sembahnya kumpul aja. Kenapa? Semua ditebangin dia. Ditebangin. Terlalu rajin katanya. Mbak, kenapa papi? Kenapa lu pakai ini? Kenapa kita coy? Pinggir. Sarang
사랑스런 향기 되어 나를 채워가 간지럽히던 너의 숨결 부드러운 바람